Oke deh boy, jadi video kali ini gue bakal bermain ranked ya guys ya. Dan di sini kalian bisa lihat tuh ya, bulat-bulat itu ya, kalian lihat bulat-bulat di kiri itu ya. Itu tuh gue nih sekarang udah ganti iPhone ya guys. Jadi kalian tunggu aja gue bakal facecam ya guys ya. Karena sekarang gue tuh lagi liburan ya guys ya. Jadi gue sekarang belum bisa facecam ya guys ya. Mungkin seminggu atau enggak seminggu, 10 harian lagi lah guys ya, gue bakal facecam coy. Kalian tunggu aja ya. Dan di sini gue udah pakai iPhone berarti guys ya. Dan di sini gue beli iPhone XR second like new ya guys ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke dalam draft picknya coy. Let's go. Oke guys ya, kita di sini udah dapat Esmeralda guys ya. Dan di sini gue sekalian kontenin Esme aja lah guys ya. Jadi kita bakal main Esme karena kemarin tuh ada request juga ya guys ya, kalau nggak salah tuh buat gue mainin Esme guys ya. Jadi di sini gue sekalian tutorialnya coy. Dan di sini gue solo ranked ya guys ya, seperti biasa coy. Gue kalau kayak mau tutorial gue solo ranked aja lah guys ya, kalau nggak ada tim ya guys ya. Jadi kita di sini bakal melawan ada Jauhead, ada Chow, ada Lapu-Lapu, ada Hari, dan juga Claude guys ya. Dan di sini tim kita ada Edora, ada Esmeralda, ada Wanwan, ada Tigreal, dan juga Isusin ya guys ya. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam gameplaynya coy. Let's go. Oke guys ya, welcome to Mobile Legends gitu kan. Dan di sini gua Esme pertama-tama bakal beli kos kaki juga ya guys ya, seperti biasa. Dan di sini kita bakal coba cut lane aja guys ya, karena di sini kita bakal mau coba ngerusuh ya, alias barbar di game ini. Apalagi di Nova kampret nih, gua masih belum ngerti-ngerti banget ya guys ya main iPhone nih, karena gua belum pernah coy sebelumnya pakai iPhone. Dan di sini gua baru pertama kali coy ya pakai iPhone. Dan di sini gua juga baru belajar ngedit ya guys ya di iPhone. Jadi ntar gua pelan-pelan lah gua tingkatin kualitas videonya ya guys ya. Jadi gua disini belajar dulu ya guys ya. Oke, kita di sini santuy lagi, kita cut lane ya guys ya. Ini Lapu-Lapu ya, banyak gaya gitu pasti nantangin Esme di early game. Dia nggak tahu ya guys ya, Esme itu salah satu hero yang terkuat di early game juga ya guys ya. Kalau offline Esme ini masih bagus banget ya guys ya menurut gua. Karena Esme ini kalau kalian jadikan offline guys ya, itu masih kuat banget coy. Contoh seperti ini ya, kalian lihat tuh ya. Kayak Lapu-Lapu itu kita zoning habis-habisan ya guys ya, jangan kasih dia lewat ya guys ya. Nah ini Lapu-Lapu jangan kita kasih lewat coy. Oke, kita di sini santai lagi. Nah ini kita udah jadi sepatu armor gitu kan. Ini Lapu-Lapu kita jangan kasih lewat pokoknya, sampai kapanpun ya guys ya, sampai temennya ada yang bantuin coy. Nah ini dia Oracle, kita cicil lagi guys ya. Kita di sini ada flicker gitu kan, jadi kita bisa pura-pura maju lagi coy ke tempat dia. Nah ini kita bisa flicker nih guys ya. Dia ini nggak siap gitu, dia nggak ngespek kita lagi keliling, jadi kita flicker coy. Gila, sakit banget gak guys, gila gak. Emang nih SM gue tuh jago banget ya guys ya. Gue malas gitu main sebenernya terlalu jago gitu kan. Ntar kalian pada terngiang-ngiang gitu kan melihat skill gue yang sangat jago gitu kan. Nah di sini kita lihat, kita mau recall cuma nggak jadi guys ya, karena kita di sini level 3, Lapu-Lapu level 1 guys. Kita bisa bantai lagi coy walaupun dari sekarang ya guys ya, karena Lapu-Lapu nggak punya skill apa-apa ya guys ya. Nah ini kita lihat sendiri aja, Lapu-Lapu sekarang lagi guys ya, dia level 1 gitu kan. Gue udah level mau level 4 gitu kan. Ngampir Lapu-Lapu ya, kita zoning habis-habisan. Banyak gaya maju lagi. Di sini Isusin kita ngebantu ya guys ya. Makasih banget itu. Oke, di sini kita santu lagi. Dia sekarang ya guys ya. Di sini ada Isusin kita gitu. Kita suruh attack aja lah si Isusin ini ya. Mau nggak dia? Oh nggak mau deh. Oh mau ya guys ya. Ini by the way gue ngecek record dulu ya guys ya, antara mati atau enggak gitu kan. Rupanya gue masih nge-record gitu. Soalnya gue masih bingung banget ya guys ya, main di iPhone nih kayak lebih agak lebih aneh gitu lah. Soalnya kan gue dari dulu juga main Android gitu kan. Dan sekarang syukur lah gitu kan udah bisa di iPhone gitu. Walaupun bukan duit dari gue gitu kan. Ntar kapan-kapan gue bakal sambil nunggu uang AdSense juga cair gitu kan, gue bakal upgrade juga untuk kayak beli PC mungkin nanti ya guys. Kalian mungkin support terus aja ya guys ya channel gue ini. Oke, di sini kita santai lagi, malah curhat gitu kan, kampret sampai ini mau tutorial apa curhat. Oke, sini kita santai lagi, ambil creep dulu ya guys ya. Di sini ambil got turret, kalian cicil Lapu-Lapunya ya guys ya. Nah kita udah dapat got turret, kita cicil si Lapu si tolol ini ya guys ya. Nah Lapu-Lapunya banyak gaya gitu. Dia nggak tahu gitu kan, dulu Kimura tuh adalah offlaner terkuat ya guys ya. Buat kalian baru bergabung gitu kan, gue lupa aja gitu.
gue tuh dulu role gue tuh mid lane dari hyper guys, gue dari hyper dari side lane core ya guys, dari side lane core terus pindah ke hyper terus pindah ke offline dan sekarang pindah lagi ke core ya guys. Tapi sekarang sih gue mainnya Ranul guys ya, kayak semua role gitu gue bisa guys ya. Nah sini kita pickernya ya guys ya, gila coy, emang offline terkuat nih, nggak pernah bohong gitu kan. Gue nih dulu pernah dapat best offlaner juga guys ya, gue turnamen tuh gue bosan banget sih sebenarnya, terlalu jago gitu. Oke guys, kita di sini santai lagi, ada Cloudy, kita ambil clip aja lah kita. Supaya kita dapat duit gitu kan. Kalau kita dapat duit kita kaya gitu kan. Kalau kita kaya kita bisa naik haji coy. Oke, di sini buku kita udah jadi. Di sini gua langsung on the way ke Calamity Reaper ya guys ya. Oke, kita di sini santai lagi. Jalan clan lagi guys ya. Ini gua by the way belum tidur ya guys. Gua record nih kampret. Cuma enggak apa-apa guys. Karena gue udah pakai iPhone gitu, gue semangat banget ya guys ya. Kalian tunggu aja gue bakal fast game ya guys ya, karena di sini gue lagi liburan gitu, jadi gue nggak bisa fast game gitu guys. Tunggu gue pulang ya guys ya. Kalian matiin aja lah dulu ya gameplay orang pro seperti gue nih. Oke, kita di sini udah dapat turret bawah, nice banget coy. Kita santai lagi guys, farming. Oke, kita lihat di sini mid-nya mau perang ya guys ya. Coba kita nggak jadi bantu lah ya, kita turret aja. Ini cowoknya ya baik gaya guys ya. Tapi nggak tahu walaupun dia cowok tank itu gue nggak takut mau dia cowok tank cowok offlane. Tetap gue bantai ya guys ya. Namanya Kimura semua orang dibantai tuh. Kita lihat ya sekarang deh guys ya. Oke banget coy, gue nggak ada pikir ya. Kalau gue ada pikir tuh mati itu pasti. Dia hoki doang gitu kan. Jepu cewek depan gang gitu kan. gak jelas gitu. Oke, kita lihat di sini lapu-lapunya banyak gaya gitu. Mau ngepush ya guys ya. Kita bunuh aja lagi. Gitu. Wah, tipu ya guys. Duh, kalian lihat tuh, jago banget coy. SM gua gitu. Gua malas main terlalu jago gitu, guys. Ntar kalian pada terngiang-ngiang gitu kan. Ntar kalian pas tidur, kalian mimpi. Kalian mimpinya tuh mimpinya SM gua tuh terlalu jago gitu. Gua enggak mau sampai kayak gitu. Gua enggak mau sampai kalian kepikiran sampai bawa-bawa mimpi. Gitu. Oke, kita bisa santai lagi gitu kan. Ambil form bawah gitu. Dan sini kita gold kita paling atas ya guys ya. Nice banget coy. Kita coba ulti. Apa form apa Pokemon itu guys itu enggak dapat coy. Udah lah, enggak apa lah kita bantai aja lah gitu kan. Kita bantai si Jawhead ini ya guys ya. Oke, kita lihat. Karena lawan kita nih kayak banyak shield gitu guys. Jadi kayak nilai plus banget coy untuk kalau kalian main SM guys ya, ketemu kayak shield putih gitu kayak Johnson, kayak lapu-lapu, Jawhead itu kan mereka bisa ngeluarin shield putih gitu guys ya. Itu salah satu keuntungan untuk kalian ya guys ya, jadi itu nice banget coy. Nah di sini kalau mimpi kita menjadi kita on the way ke Holy Crystal coy, jadi kayak sekali ulti gitu bisa langsung mati gitu ya. Jadi kita di sini langsung tampil lagi aja lah guys ya, farming gitu kan sambil menunggu item jadi gitu. Guys, ini cowok mati lagi ya guys. Mati banget. Cret. Waduh, gila sakit banget ya guys. Tapi situ kita rada mabuk ya guys. Dia malah pergi enggak jelas gitu. Nah, sini kita ada picker guys. Kita pickerin lah ya guys biar make monster kill. Dari seorang Kimura tuh mantap banget. Guys, sini ada hari kita ulti aja gitu kan. Mantap. Oke. Kita di sini sabar lagi, santuy. Ya, lihat sini rame banget ya guys ya. Tapi kita sakit banget emang SM ini. Kalian pokoknya kalau kalian dapat SM ya guys ya, kalian pick ya guys ya. SM itu kayak salah satu offline terkuat juga ya guys ya. Itu tuh masih tier 1 lah SM ini. Oke, kita sini santai lagi, kita clear lane bawah dulu ya guys ya. Supaya tower kita nih aman tentang dan bersah aja gitu kan. Oke, kita sini santai lagi. Santai mulu ya guys ya. Apa gua serius ini? Oh enggak lah ya. Gua kalau santuy udah jago gitu. Apalagi kalau gua serius gitu. Udah pasti tambah jago ya guys ya. Oke, kita santuy lagi. Santuy lagi mulu guys. Kalian lihat tuh kalau dia. Gua enggak tahu ya guys. Kimura nih kalau main SM itu jago banget. Trat gila. Jago banget ya guys SM-nya. Gua malas tuh gitu kan terlalu jago.
Oke, kita santai lagi, clear minion, clear minion. Oke, masih nggak ada orang ya guys ya. Kayak musuhnya tuh mungkin takut semua gitu kan sama gua, karena gua terlalu jauh gitu. Gua malas gitu sebenarnya terlalu jauh. Oke, kita push turret. Dapat turret ya guys, lumayan banget tuh. Kalau udah jadi holy crystal guys ya pakai SP. Terus gua kan udah menang kayak gini, kalian sekali ulti kayak Claudia gitu bisa langsung mati guys ya Claudia-nya. Nah, apalagi kalau kalian mau bikin dulu ya guys ya. Nah, ini kalian lihat legendary guys. Gila. Males buat main tuh. Jago banget gitu kan. Oke, kita di sini satu lagi Rico manja ya guys ya. Udah. Tuh kalian lihat tuh jago banget tuh emang gua nih. Mau dilempar, mau diinjak, mau dipukul. Timur sih paling jago guys kalau main timur. Kita di sini cantik lagi ambil turret ya guys ya. Dari sini kita udah mau end game juga ya guys ya, karena di sini kita lawannya terlalu easy gitu kan. Jadi di sini kita bisa menang dengan sangat mudah coy. Oke, dia rico-rico ya guys ya, kampretnya orang. Kalau lihat dari tadi walaupun gak kena ulti tapi tetap mati guys ya, karena Kimura tuh memberikan support yang sangat baik kepada timnya. Oke, mati lagi dari seorang lapu-lapu gitu kan. Apa tuh katanya Tigre lah, lagi solo bang. Yoi, lagi solo nyari konten nih guys ya. Seperti biasa gue nyari konten solo guys ya sekarang, karena teman-teman gue juga pada sibuk gitu kan, lagi kayak tryout segala macam gitu, ujian-ujian gitu kan. Oke guys ya, jadi videonya sampai di sini aja. Kalau kalian terhibur nontonnya jangan lupa kalian like, comment, share dan subscribe. Gue Juli Kimura, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dadah. I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I-